Binus Radio Station, tetap waspada, ingat, jaga diri dan keluarga. Selamat pagi Binus, Nadia Karunia ada di Morning Matters Weekend sampai jam 2 siang nanti. The hottest radio station in Bali, 91 FM, Binus Radio. Binus Radio Station, tetap waspada, ingat, jaga diri dan keluarga. Satu single dari Dua Lipa with Don't Start Now. Tapi Morning Matters Weekend-nya bakal dimulai dari sekarang juga. Dan bakal ditemeninnya sampai jam 2 siang ya, 4 jam ke depan gitu kan. Jadi ya gak usah ribet-ribet lah ya. Kalau misalkan emang mau denger lagu kesukaan atau cuma mau salam-salam, ya udah tau lah, kirim ke WhatsApp atau Telegramnya Phoenix Shadow Bali di 0812-383-9100. Atau bisa lewat line, fan page, reply Insta story di @phoenix Shadow Bali. Terus mention Twitter kita boleh banget di @phoenix91fm. Formatnya dilengkapin dulu, nama, spasi, umur, spasi, sekolah atau kuliah. Kalau udah gawe tulis gawe aja, terus lagu requestannya apa, plus salam-salamnya buat siapa aja. Nanti lagu-lagunya bakal dicekin dulu sama Nadia nih, bakal ada di playlistnya Phoenix Shadow Bali atau enggak. Kalau misalkan enggak kan bisa dikasih tahu. Jadi mendingan dikirimin dari sekarang, gak usah pakai nanti-nanti beb. Kalau nanti-nanti takutnya makin numpuk, jadi kayak ya udahlah makin lama diputerinnya jadinya. Beberapa kegiatan memang sudah bisa kita lakukan meski ada pembatasan. Beberapa tempat wisata juga sudah dibuka dengan penerapan protokol kesehatan. Sekolah tatap muka mulai dijalankan meski dengan aturan demi keamanan. Ada harapan baru, ada semangat baru, tapi tetap waspada. Ingat, jaga diri dan keluarga. The hottest radio station in Bali, Bali. Phoenix Radio. Hi Phoenars, this is Vault Boy and you're listening to Phoenix Radio Bali. What's up guys, it's Tate McRae here. Hi, this is Hugon. Hey, this is Tracy Vine. Hi, I'm Scott Quinn and you're listening to Phoenix Radio Bali, the hottest radio station. The hottest radio station in Bali. Info Weekend. Info Weekend. Hayo, siapa yang tadi malam nontonin Thomas Cup? Karena kita harus bangga ya Winners ya, Indonesia itu masuk ke final Thomas Cup dan mainnya ntar malam ini, hari ini gitu ya, Indonesia versus sama China gitu. Jadi Indonesia menang setelah mengalahkan teman-teman dari Denmark gitu, teman-teman akrab banget dah. Dan Indonesia memang memastikan lolos ke final Thomas Cup setelah mengalahkan Denmark dengan skor 3-1 di semifinal yang memang berlangsung di Ceres Arena Arus Denmark kemarin malam ya, hari Sabtu kemarin. Dan memang sih walaupun di partai pembukanya kemarin sempat agak sedih ya karena Anthony Sinisuka Ginting kalah sama Victor Axelsen gitu. Tapi ternyata Indonesia berikutnya berhasil menyamakan kedudukannya satu sama lewat pasangan ganda putra kita ada Kevin Sanjaya dan juga Marcus Gideon yang berhasil mengalahkan Kim Astrup dan juga Anders Karup Rasmus. Terus disusul dengan tunggal putra Indonesia lagi ada Jonathan Christie yang berhasil membawa Indonesia unggul 2-1 atas Denmark. Kemudian Indonesia akhirnya memastikan tiket ke final Thomas Cup setelah ganda putra Fajar Alfian dan juga Muhammad Rian Ardianto mengalahkan Mathias Christiansen dan juga Frederik Sogard dengan skor 2-1-14, 2-1-14. Dan memang yang ngebawa Indonesia menang 3-1 atas Denmark. Dan di babak final hari ini Indonesia bakal bertemu dengan China. Gitu ya Viners ya, dan kamu bisa nonton, pokoknya gampang banget nyarinya nontonnya gitu kan. Katanya sih hari ini bakal mainnya di jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau misalkan di sini mungkin kira-kira jam 19.00. Kita tungguin berita kelanjutannya. In Bali, 91 FM, Phoenix Radio. Mau update lagu-lagu dari musisi dalam negeri? Let's gear up di Yamaha Indo 19 bersama Yamaha Gear Up 125. Let's gear up. Yamaha Gear 125, Matic multiguna dari Yamaha. Mau dengerin topik-topik menarik setiap minggunya? Let's gear up di Yamaha Indo 19 bersama Yamaha Gear Up 125. Yamaha Indo 19 setiap hari Selasa, jam 6 sampai 7 malam, dipersembahkan oleh Yamaha Motor Bali. Update chart,
Cek www.phoenixradiobali.com, follow at Yamaha Motor Bali, dan at Phoenix Radio Bali. Yamaha Gear Up 125, Matic Multiguna dari Yamaha. Yamaha, semakin di depan. Lihat nih, ada berita seru. Wah, semua harus tahu nih berita hit satu ini. Ih, iya juga ya, benar nih beritanya. Share, Gi. Bagi link dong, biar bisa aku share di grup aku juga. Hati-hati dengan judul provokatif. Ketika melihat sebuah postingan, jangan hanya membaca judul lalu bereaksi. Bacalah lebih teliti. Setelah membaca, coba renungkan. Apakah isinya positif atau negatif? Bermanfaatkah jika di-share? Membawa kebahagiaan atau kemarahan? Mari bijak bersosial media. Saring sebelum sharing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Phoenix Radio Bali. The hottest radio station in Bali. 91 FM, Phoenix Radio. Halo, ini Zairi. Jangan lupa untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Aku Enzi Story ya, untuk Finers, jangan lupa ya, dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, jaga terus protokol kesehatannya, dan semoga kalian sehat terus dimanapun kalian berada. Halo, saya Wan dari Jusilusi, buat Finers, pokoknya jangan lupa protokol kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, sama pakai hand sanitizer. Pokoknya sehat selalu dan... dengerin terus Phoenix FM Bali. The hottest radio station in Bali. 91 FM, Phoenix Radio. Aku gak akan bohongin kamu, Viners. Tenang aja, aku pasti bakalan bacain requestan sama saham-saham kamu. Bahkan beberapa lagu yang sudah di request udah diputerin ya dari tadi sama Nadianya. Semoga sih sempet dengerin lagunya diputerin sama Nadia. Kalau sekarang masuk ke segmen pertama dulu buat bacain requestan sama saham sama kamu. Dibaca dulu dari Telegram kali ya. Selamat pagi, ada Rita. Katanya mau request lagunya adalah Love Yourself dari Justin Bieber aja deh. Salami buat kakaknya aja. Tadi sudah di play lagunya kamu. Terus sekarang pindah ke WhatsApp dulu nih. Hai hai, ada Putri Juniari. Request lagunya adalah Adele yang terbaru, yang Easy On Me aja. Tadi sudah di play buat kamu. Next ada Rara. Request lagunya adalah Make A Wish. Tadi belum diputer soalnya, tadi udah diputerin buat kamu ya. Lanjut lagi ada Agus, request lagunya adalah Jonas yang I Hate You, I Love You. Makasih kakak udah dibacain sama-sama. Terus juga ada Mei, request lagunya adalah Nathan Sex yang Over and Over Again aja. Terima kasih udah dibacain sama-sama. Berikutnya ada Devina, request lagunya Reynard Silva, The Way I Still Love You. Ntar coba dicek dulu, atau mungkin Devina kalau misalkan masih dengar, boleh Devina lagi, Devi maksudnya namanya ya, boleh dikasih lagu cadangan ya. Salami buat kakak aja, makasih udah dibacain requestan aku. Sama-sama. Berikutnya ada Cantika, request lagunya adalah Runtuh dari Feby Putri. Salami buat kakak aja, semangat siaran, barusan di play buat kamu. Halo Kanat, ada Neil. Mau dong diputerin lagunya Simple Plan yang Singing in the Rain. Terima kasih ya Kanat, semangat siarannya. Semangat-semangat, Indonesia juara, amin. Nanti malam jangan lupa nonton Thomas Cup ya. Ada juga nih Yuni Muri, request lagunya adalah JC yang Nunu Nana dong kak. Buat kakaknya Happy Sunday aja, makasih. Selamat pagi, ada juga Indah. Request lagunya adalah Jackson Wang yang Drive You Home. Salamnya buat kakak aja, semangat siaran. Terima kasih ya Gung Surya, apa kabar. Request lagunya Raisa yang Love and Let Go. Tolong banget di play, soalnya tadi gak sempat di play di Jame Bayu. Jadi tolong di play aja ya. Ada juga Cindy, request lagunya adalah Raiden barengan sama Canyol, judulnya Yours. Salami buat kakak aja, thank you. Kalau Indra Sena disapa-sapa, salami buat Gaya Maharani Putri, semua teman-teman KFM, keluarga family Maharani aja deh. Selamat pagi, ada Panji, request lagunya adalah Aminda yang Tiada Cinta Selain Kamu. Salami buat teman aku Erna sama Devi yang lagi kerja, sama buat kakaknya, semangat siarannya, terima kasih. Next ada Wira, request lagunya New Hope Club, Permission, udah disiapin sama Nadia. Adelia, mau dong diputerin lagunya Billie Eilish barengan sama Khalid yang Lovely. Semoga bisa keputar, biasanya kan Billie yang Happier Than Ever. Bukan itu masalahnya, masalahnya lagu gak ada di playlist Shopee Nicaro Bali yang itu. Jadi diganti lagunya Savage Love dari Jason Derulo. Salamnya buat teman-teman yang besok PTM. Semangat juga buat Kanadia yang lagi siaran. Jangan lupa jaga kesehatan kamu juga. Lanjut lagi dari Rati, request lagunya Carried Away, Surf Mesa, Medicine Beer. Kalau gak ada, You Know You Like It dari DJ Snake. Salamnya buat semua yang besok ujian, semangat, terima kasih. Ada Eca, request lagu New Hope Club, No Me Too Well. Hari ini New Hope Club yang diputar adalah Permission ya, sudah di request duluan tadi sama si Mira. Kalau Bayu, request lagu New Entry number 18 di Phoenix Request Box dong. Nat, ya Randini barengan sama Vidi yang buktikan aja, oke. Terus juga ada Holding Castanyo. Selamat pagi, terima kasih udah mention kita di Instagram kamu ya, di Instastory maksudnya. Di request gue Judika Putus Satu Terus atau Iko Iko Jasin siapa gitu untuk menemani agenda minggu aja.
Sehat selalu Kak Nadia, buat Finer sayangi diri sendiri, pasangan tebarkan kebahagiaan aja. Thank you Kak Nadia, sama-sama. Ada juga Ami di kelas lagunya Levitating Dua Lipa. Salamnya buat semua pendengar Phoenix aja, have a nice weekend. Hai hai, selamat pagi dari Arini. Request lagunya tadinya Adele Set Fire to the Rain, tapi Adele udah nyanyi tadi yang paling baru adalah Easy on Me, terus diganti Treasure I Love You, gak ada. KMMMH juga gak ada, maaf ya. Selamat pagi, ada Dian nih, mau request lagunya Duka dari Last Child aja. Oke, ntar coba dicari nama Nadia ya. Kita pindah dulu ke DM Instagram nih. Selamat pagi, ada Daiput, mau request lagunya adalah Over Now ya Calvin Harris bareng sama The Weeknd. Salamnya buat aku lagi santuy sama rembahan, buat Kak Nadia makasih happy Sunday aja. Berikutnya ada Desa Tia nih, request lagunya Adele dan Levin ya Lost Stars. Salamnya buat yang lagi dengerin, happy Sunday, thank you. Ada juga Naya, request lagunya adalah Ariana Grande yang One Last Time. Terima kasih, selamat siaran dan happy weekend buat semuanya. Next, kita sapa ada Debin, request lagunya adalah Yana Kamura Kopina. Salamnya buat keluarga sama yang dengerin Phoenix Radio Bali aja deh. Terima kasih kakak, semangat siarannya. Oke, lanjut dulu, ada mana namanya nih, Ngurah Arya ya, request lagunya adalah Adele yang Easy on Me. Sekalian terus salam buat Ucup, Intan dan Ita, hati-hati di jalan ke Bedugul ya. Berikutnya disapa dari Ara, request lagunya adalah Salah dari Samuel Cipta. Salamnya buat Kanadi aja, makasih udah dibacain, happy weekend, ditunggu lagunya. Oke, lanjut dulu ya, ada Surya Sriwijaya, request lagunya adalah That What I Want dari Lil Nas X aja. Makasih, selamat pagi. Ada Eric ya namanya ya, request lagunya Code Line ya, Move On aja dong. Kalau gak ada High Hopes, kalau gak ada juga bebas yang mana aja. Salamnya buat Teletea, thank you aja traktirannya. Ih, enak banget. Kalau Pipin Cayani, request lagunya One Direction ya, Walking in the Wine atau Night Changes. Salamnya buat kakak, semangat siaran, happy weekend, jangan lupa di play aja. Oke, sabar ya, ditungguin lagunya ya. Terakhir dibacain ada Chikrins, request lagunya Adele Easy on Me atau Taylor Swift yang Shake It Off aja. Nggak jadi terakhir karena mau nyapa dari Twitter dulu. Ada juga di Arstan, request lagunya The Ground Rose. Terus juga ada Aibang Tan, BTS Butter barengan sama Megan Thee Stallion. Ditungguin lagunya diputerin satu-satu. Kalau sekarang diputerin buat Desa Tia yang minta lagunya Adam Levin with Lost Star. Info Weekend. Aduh, aku nih udah mencoba berbagai macam cara nih, tapi kok berat badannya nggak turun-turun ya? Jadi sebenarnya ada beberapa alasan, Finners nih, gimana caranya ngebuat berat badan kamu tuh susah turun. Kenapa ya, lebih tepatnya bukan gimana gitu. Yang pertama adalah kurang sabar. Orang-orang yang pemula alias mengawali untuk diet gitu kan, pasti ngerasa kayak aku pengen banget deh dapet hasil yang instan gitu, pengen banget cepet turun berat badannya. Terus pas kamu nyoba nimbang nih, ternyata turunnya baru 0,2 kg atau 0, sekian. Terus ngerasa kayak kecewa dan akhirnya balik lagi makan sembarangan. Padahal penurunan berat badan itu udah pasti perlu proses dan harus sabar. Yang kedua adalah pola makan yang salah. Banyak yang mikir kalau nurunin berat badan itu cukup olahraga yang teratur tanpa perlu mikirin pola makanan. Padahal buat nurunin berat badan yang paling penting itu kamu harus perhatiin juga jumlah kalori makanan yang masuk, jangan sampai berlebihan. Selain itu pastiin juga kamu makan dengan gizi yang seimbang biar metabolisme kamu meningkat. Berikutnya adalah kekurangan protein. Jadi buang anggapan diet itu cuma makan sayur dan buah aja, Viners. Karena sebenarnya kamu juga butuh mengkonsumsi 25% sampai 30% protein dari kalori harian kamu. Nextnya adalah jarang olahraga nih. Nah, kurang olahraga bisa jadi salah satu penyebab berat badan kamu susah turun. Karena olahraga adalah cara yang benar-benar efektif buat mempercepat pembakaran lemak kamu. Jadi selain diet, coba juga lakukan olahraga secara teratur. Dan yang terakhir adalah kurang istirahat juga bisa jadi salah satu penyebab berat badan agak susah turun nih. Karena metabolisme tubuh kamu bakal terganggu dan ada potensi kena penyakit yang serius. Jadi seenggaknya tubuh kamu itu butuh tidur yang berkualitas sekitar 7-9 jam setiap harinya. Welcome to Yamaha Comforting. Yamaha Comforting, the most happening chart in Bali. The most happening chart in Bali, brought to you by Yamaha. Dan yang pasti, Ovi Diendra is coming back again and again on Yamaha Top 40, the most happening chart in Bali. Cuma di chart ini aja, kamu bisa tahu 40 single yang lagi happening banget.
Wow, ini benar-benar luar biasa. Karena yang merasa masih memiliki posisi teratas minggu ini, saatnya dong kita ucapin selamat dulu. Mau sore kamu lebih seru dengan update 40 lagu mancanegara ditambah info artis dan info seputar kegiatan Yamaha? Dengerin Yamaha Top 40 setiap hari Sabtu jam 6 sampai 8 malam hanya di Phoenix Radio Bali. Follow juga Instagram @YamahaMotorBali dan @PhoenixRadioBali. Yamaha Top 40 dipersembahkan oleh Yamaha, semakin di depan. I'm Salem Elise, and you're listening to my new song, Matatizma. Hi, Indonesia. This is Janine Weigel, and you are listening to my new music, Passcode, only on Phoenix Radio. You know what? You know what? You know what, Pimners? Kalau misalkan ngomongin soal alam, itu kan emang ada aja yang bikin kita takjub ya, ada yang amazing gitu. Salah satunya adalah di Georgia. Jadi ada dua sungai yang ketemu nih, tapi nggak bercampur. Jadi yang satunya warnanya hitam, dan yang satunya warnanya agak kecoklatan. Agak-agak putih kecoklatan gitu deh. Dan padahal si sungai putih dan juga hitam ini tempatnya berdempetan, tapi ternyata warnanya tidak tercampur. Mereka di jalur dengan warnanya sendiri-sendiri. Ya, namanya juga alam ya, Winners ya. Pasti ada keajaiban-keajaiban yang terjadi. Salah satunya ya memang sungai ini nih, tempatnya di Arakvi, Georgia. The hottest radio station in Bali, 91 FM, Phoenix Radio. Radio Station, satu single dari Jackson Wang and Internet Money with Drive You Home. Kalau yang satu ini sih tidak akan ngajakin kamu buat di rumah ya, ngajakin buat liburan nih ke destinasi paling romantis di dunia dengan infinity pool terbaik, Kuana Jungle Pool and Bar yang ada di Dekayon Jungle Resort Payangan Ubud. Free entry ya, alias gratis masuk dan berenang di infinity pool bertingkat 3. Keren banget gak tuh? Jadi selain berenang sepuasnya nih dengan 50.000 aja, kamu juga udah bisa menikmati makanan atau minuman di resort dengan pemandangan alam yang luar biasa menakjubkan. Selengkapnya bisa kamu cek langsung ya di Instagram atau Facebook Kayana Jungle Pool Bar @KayanaJungleResort dan @KayanaJungleBar, atau bisa hubungi langsung di telepon 0361 978098. WhatsAppnya juga ada di 62813-3666-7918. Atau mungkin ke website mereka bisa juga di www.thekayonjungleresort.com. Phoenix Radio. Radio Station, tetap waspada, ingat, jaga diri dan keluarga. Satu single dari Aminda, Tidak Cinta Selain Kamu, sudah diputerin buat Panji ya, tadi yang dikuasa lagu ini. Kalau lagu kamu belum diputerin, sabar, karena aku udah mengaturnya di playlist aku hari ini. Jadi harus sabar-sabar nungguin lagunya di play ya. Sekarang kita masuk ke segmen kedua dulu buat baca requestan sama saham-saham kamu dari Twitter ya. Disapa ada Shandy. Selamat pagi Kanat, minta lagu The Go-Go Dolls yang Iris masuk playlist nggak ya? Enggak tuh, diganti Olivia Rodrigo Traitor aja ya. Terima kasih, sama-sama. Terus di DM Instagram ada JJ, request lagunya adalah Medicine Beer yang Reckless. Salami buat Finers yang lagi dengerin, happy Sunday. Mari kita berdoa semoga nanti malam Indonesia bisa bawa pulang Piala Thomas, amin. Semoga iya, jangan lupa nonton juga ya. Kalau sekarang mau pindah ke WhatsApp dulu, dibacain ada Sade, request lagunya adalah BTS Film Out, terima kasih. Tadi BTS-nya kan udah nyanyi itu kebetulan, yang Butter barengan sama Megan Thee Stallion. Nanti yang akan diputar lagi adalah yang bareng sama Coldplay ya. By the way buat Dian, tadi yang request lagunya Educa Last Child kita gak punya ternyata. Halo kakak, terima kasih kakak, apa tuh? Terima kasih apa tuh? Kebetulan kenapa dihapus, belum dibacain sama Nadia loh. Ada Siska, request lagunya adalah Pamungkas yang To The Bone. Salami buat kakak aku yang gak ikut jalan-jalan hari ini, terima kasih. Ya sedih banget. Kalau Alvin udah gawe, request lagunya adalah Maroon 5 yang Animals, terima kasih. Sama-sama. Berikutnya ada Diani masih kuliah, mau request lagunya adalah Adera Lebih Indah Aja Deh. Salami buat karena dia lagi siaran, semangat siarannya. Berikutnya ada Maya dari Badung, mau request lagunya Nikwen Finch yang Am I Wrong. Salami buat semua lagi dengerin Phoenix Radio Bali aja deh. Makasih ya kakak, sama-sama. Next ada Yudi ya, mau request lagu Stay dari Kid Laroi dan Justin Bieber. Thank you kak, sama-sama. Terus siapa lagi, ada Ara, request lagunya Dua Lipa yang Physical dong. Salami buat kakak aja, semangat siaran. Tadi Dua Lipa kebetulan kan udah ke play yang Don't Start Now ya. Kenapa jadi lupa aku judulnya. Mau bilang New Rules di otak aku nih kebetulan.
Dan tadi udah di request Levitating, sekarang Physical. Nanti dipilihin salah satu ya yang akan di play lagi. Terus juga ada Nina request lagunya Justin Bieber yang Ghost atau Stay juga boleh. Kalau enggak Lisa-Lisa atau Griffin yang Time He Down. Salamnya buat Ketut Yarti dan Omang Kiran aja. Terima kasih, sama-sama. Next kita apa lagi, ada Ayu katanya minta Caleb Jet Sound Limit, thank you. Oh gitu doang, ternyata aku pikir ada panjangnya lagi nih. Selamat pagi dari Anda, request lagunya Omi Cheerleader. Buat Kenadia semangat siarannya, jangan lupa makan siang nanti, oke. Kamu juga jangan lupa makan siang ya. Kalau Gaya Mega Vigraha disapa dulu, request lagunya Love Someone Lucas Graham. Buat Nadia semangat siaran aja kecup jauh. Ada juga Nadine mau lagunya Mani Lisa aja, makasih. Berikutnya ada Nadia Kirana, request lagunya adalah Adele yang terbaru dong kak. Kalau diputerin Risalah Hati Yura Yunita aja, terima kasih. Risalah Hati bukannya yang nyanyi Pamungkas ya, bentar deh coba aku cek ya. Kalau tidak salah sih Pamungkas yang nyanyi Risalah Hati. Iya benar, yang nyanyi Risalah Hati Pamungkas. Kalau Yura itu adalah, kenapa jadi lupa aku judulnya, ntar deh pokoknya dicari nama Nadia dulu ya. Lanjut dulu ada Yuda, request lagunya adalah David Guetta yang Animals aja, terima kasih. Ada JJ, request lagu Coldplay BTS My Universe, salamnya buat Kanat aja, happy Sunday, terima kasih. Teja Kamar Layar, request lagunya Liodra pesan terakhir, gak masuk playlist dong hari ini, sering banget aku puterin loh. Kalau Adele udah puterin tadi yang paling baru Easy On Me. Salam-salamnya buat Tiners dan kakak, semangat on air aja, thank you. Ada Donald Dwipa, dia bilang request dong. Ya apa dong requestannya, kan biasanya tinggal diketik aja kebetulan. Disapa dari Telegram dulu, selamat pagi, ada dari request lagunya BTS yang My Universe aja. Oke, terus juga ada Sari, masih sekolah, request lagunya Justin Bieber Sorry, kalau enggak The Middle Z aja deh. Thank you karena dia, sama-sama kamu. Terakhir ya dibacain ada Widya, request lagunya Tulus Pamit, salamnya buat dia, aku pamit. Kemana tuh mau pamit? Oh hari Minggu mungkin kan jalan-jalan ya, gak tahu juga sih. Yang belum disapa mana dia bisa lanjut di segmen berikutnya ya. Dan yang baru gabung terus pengen request, tenang aja masih banyak banget waktu aku sampai jam 2 siang nanti. Jadi boleh dikirim aja langsung kira-kira requestan kamu apa, plus salam-salamnya buat siapa aja. Kalau lupa atau gak tahu kirim kemana sih, WhatsApp atau Telegram ya di 0812-383-9100. Atau bisa lewat line, fanpage, reply instastory di at Phoenix Radio Bali. Mention Twitter juga boleh banget di at Phoenix91FM. Hey, it's Jaya and you're listening to Phoenix Radio Bali. Hey Indonesia, Alfie Templeman here. Hi, this is Heather from Pale Waves and you're listening to Phoenix Radio. Phoenix Radio Bali. The hottest radio station in Bali. The hottest radio station in Bali. Okay. Radio. Halo, ini Zairi. Jangan lupa untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Hai, Insta Story ya. Untuk Finers, jangan lupa ya, dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, jaga terus protokol kesehatannya. Dan semoga kalian sehat terus dimanapun kalian berada. Halo, saya Wan dari Jusilusi. Buat Finers, pokoknya jangan lupa protokol kesehatan. Selalu pakai masker, jaga jarak, sama pakai hand sanitizer. Pokoknya sehat selalu dan dengerin terus Phoenix FM Bali. The hottest radio station in Bali, Bali. Phoenix Radio. Halo Semeton Bali, simak informasi berikut ini. Ibu hamil sekarang sudah bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dan penyesuaian screening dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil ini menggunakan 3 jenis vaksin. Pemberian dosis pertama vaksinasi dimulai pada trimester kedua kehamilan dan untuk pemberian dosis kedua dilakukan sesuai dengan interval dari jenis vaksin. Syarat vaksinasi ibu hamil menurut surat edaran tersebut, ibu hamil yang memiliki tekanan darah di atas 140/90 mmHg tidak dianjurkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dan dirujuk ke rumah sakit. Ibu hamil yang memiliki gejala seperti kaki bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, dan pandangan kabur akan ditinjau ulang untuk menerima vaksinasi dan dirujuk ke rumah sakit. Jika mempunyai penyakit jantung, asma, DM, penyakit paru, HIV, hipertiroid, ginjal kronik, dan penyakit hati,
harus dalam kondisi terkontrol. Jika mengidap penyakit autoimun, harus dalam kondisi terkontrol dan dapat persetujuan dokter. Jika memiliki riwayat alergi berat, harus mendapatkan pemantauan khusus, apalagi setelah mendapatkan vaksinasi untuk mengantisipasi munculnya efek samping. Jika ibu hamil sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, penerima transfusi darah, mendapat pengobatan kortikosteroid atau kemoterapi, maka vaksinasi akan ditunda dan ibu hamil dirujuk ke rumah sakit. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Phoenix Radio. Info Weekend. Info Weekend. Apakah kamu salah satu orang yang sedang menjalankan LDR? Tapi walaupun LDR sulit, kamu harus memastikan kalau kamu dan juga pacar kamu selalu punya cara tersendiri ya buat menghadapi segala rasa kangen, mungkin sampai emosi juga. Caranya ada banyak banget nih. Kamu harus tegesin adanya komitmen dan juga komunikasi gitu kan. Karena komunikasi yang baik itu adalah kunci dari keberhasilan LDR, Winners. Kamu harus mendiskusikan apapun dan juga komitmen dengan hal itu. Ya kalau lagi kangen bilang, gak usah kayak kode-kode gitu loh. Karena kan kalian lagi jauh gitu, takutnya kodenya gak nyampe, terus yang ada malah marah-marahan nanti. Kalau mulai bosan bilang, terus kalau ngerasa sedih juga bilang, biar gak ada hal-hal yang terpendam dan di kemudian hari malah jadi masalah. Yang kedua adalah kamu bisa atur jadwal quality time. Kamu bisa mendiskusikan barengan sama si dia nih. Misalnya dengan cara seminggu sekali harus luangin waktu buat video call, buat nonton film bareng, atau mungkin main game bareng, atau mungkin ngebahas hal-hal yang sepele buat ketawa-ketawa bareng, itu bagus banget. Dan yang terakhir adalah sama-sama janji ya, kalau misalkan tetap perlu punya kesibukan masing-masing. Selain belajar atau mungkin kerja dengan jarak jauh gitu kan antara kamu dan dia, mungkin kamu harus bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan hobi kamu atau kesukaan kamu sebagai pengganti waktu nih pas kamu gak bisa ketemu sama si pacar. Dan biar hari-hari kamu tuh gak kosong sampai bikin kayak galau terus-terusan gitu loh. Jadi lebih keisi sama hal-hal yang lebih positif lagi gitu. Semangat ya buat para pejuang LDR. Semoga LDR-nya sukses. The hottest radio station in Bali. 91 FM, Phoenix Radio. Sekian lama kita berlindung dari kata aman, sampai lupa rasanya memiliki teman. Menjaga diri bukan memberi batas. Kita tetap bisa lanjutkan aktivitas. Yang belum vaksin, kini giliran kamu. Tetap jaga protokol 3M, lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Satu persatu, kita mulai menghadiri jembatan baru untuk saling jaga diri. Siapapun itu, semua tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jauhi kerumunan, kurangi kegiatan tidak perlu. Yuk vaksin dan tetap jaga protokol 3M. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Phoenix Radio. Phoenix Radio Station, tetap waspada, ingat jaga diri dan keluarga. Satu single dari Lisa with Money sudah diputerin ya buat kamu yang sudah request lagu ini. Anyway, seperti Nadia bilang tadi, bakal nyapa-nyapa kamunya lagi di segmen yang ketiga. Sekarang disapa dulu dari WhatsApp ya. Selamat, apa nih, siang ya? Kenapa jadi tiba-tiba lupa nih? Katanya mau request lagunya Ariana Grande dengan Motif. Kita gak punya lagu ini deh. Salamnya buat Penyiar sama Aura, jangan lupa makan ya. Terus juga ada Yuda katanya ganti lagu Kak Rocket Rockers yang kehilangan aja, makasih. Ada juga Gede, request lagunya adalah Linkin Park yang Good Goodbye. Salamnya buat Kanata aja, semangat siaran, thank you. Kalau Niken Ayu, mau request lagunya adalah Widodadri. Waduh, kita gak punya. Sorry, salami buat kamu yang jauh di sana. Katanya semoga sehat selalu buat kakak penyiarnya, semangat siarannya. Kalau mau ganti boleh ya, kita punya lagu barat, Indonesia dan Korea. Kalau Septi katanya mau request lagunya adalah The Boys yang Thrill Ride. Kalau nggak masuk playlist, Itzy Loco. Kalau nggak Lisa Mani, barusan Lisa Mani di play. Salami buat aku yang habis latihan dance, sama buat kakak, selamat nyiar ya. Pasti pas diputerin Lisa Mani ikut ngedance gak sih? Happy weekend ya, terima kasih udah dibacain, diputerin lagunya. Sudah sayang, lanjut dulu ada Nanda. Katanya mau request lagunya Coldplay BTS yang My Universe. Salami buat Winners plus kakaknya aja, happy weekend, terima kasih.
Ada juga Adi katanya request lagunya Cash Cash yang Hero atau Alan Walker yang Play. Salamnya buat Afel lagi rebahan, buat Kenadia jangan lupa semangat, terima kasih. Sugiarto request lagunya Skinny Vibes yang Happy. Salamnya buat kalian yang lagi dengerin. Buat Kak Kenadia semangat siaran dan terima kasih udah dibacain aja. Ada juga Agus request lagunya Olivia Rodrigo yang Good For You. Olivia nya sudah masuk playlist yang Traitor. Buat Kenadianya semangat siaran, jangan lupa makan aja, ingat di play lagunya, terima kasih. Nextnya juga ada Kirani request lagunya SP yang Savage. Buat semuanya aja deh salamnya, kakak semangat siaran, terima kasih. Kata Niken, Davichi Dislove ada enggak? Oke, kita langsung cek, mari kita cek apakah ada di playlist kita Davichi. Kayaknya enggak ada deh Davichi. Yes, benar, boleh diganti lagu barat yang lain mungkin. Ada juga Yumang request lagunya Infinity James yang wah gak punya juga. Salamnya buat semua yang lagi dengerin hari ini Goji masuk final, doain ya. Thank you, sama-sama. Ada juga Ayu mau request lagunya Mau Final Song. Nah ini ada lagunya buat kakaknya, terima kasih, sama-sama. Dibaca dari DM Instagram. Hai karena dia halo, ada Komang Nari request lagunya adalah Daun Jatuh Saja di Luka. Thank you, sama-sama. Kalau di Telegram maksudnya ya, request lagunya adalah Liodra Kalau Bosan atau Rahmania Serini yang Tak Bisa dari Meliani. Salamnya buat Tinder semuanya, buat Kanadia semangat siaran, jangan lupa jaga kesehatan kamu juga ya, Beb. Ada Dayu Dewi juga request lagunya Happier Than Ever dari Billie Eilish. Salamnya buat kakak aja, semangat siarannya, terima kasih. Oh, dari DM Instagramnya udah kelar ya, berarti ya, coba dilihat lagi yuk. Katanya Agus, Ariana Grande kan Into You, Ariananya udah nyanyi dari tadi banget ya. Ya udah nyanyi barengan sama Nathan Sykes yang Over and Over Again. Terus juga tadi udah nyanyi yang One Last Time. Jadi selain Ariana masih boleh ditungguin sama Nadianya. Lanjut di Telegram ada yang baru masuk nih, adalah Adi Sukayasa. Request lagunya adalah Easy On Me dong, udah keputer lagunya tadi. Buat kan Adi habis siaran aja, thank you. Aku masih punya satu segmen lagi ya, nanti di jam 1.20. Jadi buat yang mau ganti-ganti lagu, masih ditungguin sama Nadia, atau mau request lagu, boleh banget dikirim. Salam-salam juga boleh, pokoknya ditungguin sama Nadianya. You know what? You know what? You know what, Winners? Ada gua umurnya itu 1.500 tahun dan tepatnya ada di India. Ternyata diukir dari batu raksasa. Jadi memang ini adalah Gua Lomas Rishi, salah satu dari beberapa gua barabar buatan manusia. Dan Gua Bukit Barabar itu adalah gua pahatan batu tertua yang masih ada di India, berasal dari Kekaisaran Maurya. Beberapa dengan prasasti Ashokan terletak di wilayah Mas Dumpur di distrik Jehanabad, Bihar, India. Jadi Gua Lomas Rishi ini mungkin adalah gua barabar yang paling terkenal karena pintunya itu terukir sangat indah banget ya, dan letaknya ada di sebelah selatan Bukit Granit Barabar dan berbatasan dengan Gua Sudama yang ada di sebelah kirinya. The hottest radio station in Bali, 91 FM, Phoenix Radio.